Yes, assignment akhirnya dah hantar. Dah habis. So bolehlah aku buat vlog. Tutup lagi lah. Sekarang pukul 9.44. Tak buka lagi. Yeay, buka! Video yang korang tengok tadi adalah video aku hantar assignment, last assignment aku untuk semester ni. So aku dah bebas. Yeah. Hai korang, today is the day. Hari ni lah hari yang aku akan start vlogging, daily vlog. So korang mesti nak tahu kan kenapa tiba-tiba aku nak buat vlogging kan, lagi-lagi daily vlog pula. Okay, main reason dia adalah sebab aku nak start jadi produktif. Tu sebab dia. Aku nak cuba buat banyak video, nak cuba start like buat banyak content untuk YouTube. And sebab aku nak push diri untuk nak finishkan aku punya final project. Sebab next sem dah last sem untuk aku, belajar degree. So untuk animation, okay, untuk korang yang tak tahu, aku degree aku belajar animation and diploma aku belajar film lah kan. So untuk animation aku kena buat final project aku animation lah, sebab kita orang semua wajib lah untuk budak animation kena, memang kena buat final project video animation. And nak buat animation project pula dalam makan masa banyak gila. Satu, aku memang kena start siapkan by like cuti ni lah kan. Sebab masuk next sem je lecturer dah mula tengok ah, cakap kalau aku macam tak siap apa, mungkin aku kena extend kan. Ush, aku tak nak extend doh. Dan sem ni lah aku nak cuba siapkan juga final project aku. So korang akan tengok lah behind the scene aku buat final project aku dalam vlog ni. So like dalam mungkin yalah everyday kot. Memang banyak gila aku akan cakap pasal aku punya project animation lah. Mungkin lah. Okay, tadi tu adalah aku punya test shot animation aku. So konsep dia macam tu lah, aku nak campurkan like animation dengan like live action. And aku pun tengah macam nak belajar lagi kan. Susah animation, susah gila. Untuk reason lain aku nak buat vlogging ni adalah sebab aku nak cuba aktifkan diri. Aku nak cuba sihatkan diri lah kan. Cuba sihatkan diri lah. Cuba je lah, cuba. Sebab aku dah lama gila dari dulu je aku rasa cakap esok aku nak start jogging lah, esok aku nak start workout lah. Sampai sekarang aku tak buat lagi. Sekarang pula aku dah rasa macam like badan aku memang like super tak aktif. And kalau korang macam, kalau korang boleh tengok kan, perut aku buncit gila. Buncit gila kot tak? Memang, saya nak tunjuk kan. Tahu korang nampak ke tak kan? Buncit.
buncit lah. Untuk orang kurus buncit lah. Mungkin mungkin sekarang kau tak nampak lagi sebab tengah puasa kan. Sebab tak makan. Aku sahur tadi banyak agak. Okay, dari segi filmmaker pula, aku nak cuba buat content yang banyak. Nak cuba buat video banyak-banyak. Nak cuba buat content yang kreatif lah. Aku nak cuba buat video aku ni macam vlogging ni pun kreatif gila, lain-lain. Aku tak nak macam nanti korang tengok bosan kan, macam tu kan. Aku akan cuba nak collaborate dengan YouTuber-YouTuber lain atau artis Malaysia ke. So konsep vlogging aku ni bukanlah macam diary sangat tau. Yalah, sebab aku bukannya macam artis Hollywood kan. Aku bukanlah interesting sangat korang nak tengok hidup aku. Macam aku nak pergi, aku bangun tidur ke, aku gosok gigi nak vlogging ke, aku nak lunch makan apa semua kan. Buat benda tu, benda ni nak tunjuk. Takkanlah aku nak tunjuk kan. Mungkin aku tunjuk sikit lah kot. Sikit lah. So aku takut attack benda. Aku cuba hari tu aku macam apa tu, aku macam tak produktif sangat kan. Aku macam insert je lah benda tu. Konsep dia mungkin macam lebih macam perbincangan ke. Aku tiba ada satu topik aku tak puas hati, aku akan cuba bincang kat sini. Dan kita akan bincang lah. Aku, kau. And also tunjuk yang behind the scene yang aku nak buat final project aku ke, atau aku nak cuba macam aktifkan diri tu bersukan ke, atau aku macam buat video-video lain untuk YouTube channel. Aku akan cuba buat vlogging ni sekreatif yang boleh. Aku tak nak buat jadi bosan. Tak nanti kalau bosan, korang tengok kan. Tapi aku tak rasa korang tengok. Kalau bosan, sorry. Sekarang ni pun aku baru je mula nak start vlogging. So aku tak tahu lah nak buat apa sangat kan dengan vlogging ni kan. And like, kalau korang ada idea ke, bolehlah korang bagi cadangan kat aku. Macam aku cakap pasal benda tu ke, atau aku korang dare aku something ke, atau suruh aku main game ke, suruh aku travel ke kan, pergi tempat tu ke kan. Aku bagi je. Aku sekarang tengah open gila untuk any ideas untuk aku nak buat vlogging ni. Sebab yalah, every day aku nak cuba paksa diri untuk buat daily vlog. Macam susah nak cuba buat daily vlog, macam susah gila nak buat daily kan. Takut nanti lama macam tiba dah tak ada idea. Cuba one day aku bangun tidur, tak ada idea. So apa kan tu aku, apa aku nak tunjuk. Takkan aku nak tunjuk aku makan atau aku mandi ke. So yeah, aku open for anything kalau korang ada idea kan. Aku dah tak tahu apa yang aku dah tak tidur lagi since sahur tadi. Dah lah sebelum sahur aku tidur sejam kan. Sekarang dah pukul 11. Aku shoot pukul 11. Itu aku mungkin aktif, mungkin tak aktif. Nanti korang tengok lah. Aku dah tak tahu nak buat apa. Nanti korang tengok lah aku start buat penerbang hari ni. Who knows. So boom. Aku baru balik tadi tengok wayang tadi. Sekarang dah pukul 2:30. Waktu tadi tengok cerita Terminator yang baru. Boleh lah, okey. Best kak. Aku apa? Macam belum plan nak rakam banyak lagi. Tapi entahlah, macam tak biasa lagi nak rakam like the whole day. Nak apa yang aku buat semua. Esok aku rasa aku cuba buat yang lebih detail hidup aku apa harian aku tu kan. And like, lebih ada storyline ke. So yeah, nanti nak tahu dah. Assalamualaikum.